Sering banget. Kalau Pak Seno kan agak agak rutin kan, bahkan tiap hari itu pasti ada itu. Kalau kalau lokasinya dekat ya saya pasti nonton. Pernah, terakhir tahun 2013. Kalau dulu waktu masih kecil sih, sering sih, 17-an di desa saya, pasti ada wayangan. Pernah sih, ada 3-4 kali lah. Dulu waktu kecil sih sering, tapi semenjak SMA dan akhir kuliah ini, mungkin cuma 3 kali. Aku pernah nonton sekali. Ketika saya pertama kali kuliah di sini, sama teman-teman kelas juga. Sampai sekarang juga masih beberapa kali. Sebenarnya saya tertarik itu enggak, apa ya, bukan tertarik dulu baru nonton. Jadi setelah aku nonton, terus menemukan ketertarikan, kayak gitu. Jadi aku semacam coba-coba nonton lah. Terus akhirnya suka, akhirnya mulai baca-baca, terus mengoleksi banyak video juga. Jadi aku nonton dulu baru suka. Dikenalin sama orang tua, terus kebetulan kakek saya juga dulu dalang. Awalnya sih nggak tertarik sih kalau sama wayangnya. Cuman saya dari kecil tuh sering banget diceritain kisah-kisah pewayangan. Kayak semacam dongeng sebelum tidur gitulah sama bapak saya. Karena tahu kisah-kisah pewayangan, jadi saya tertarik nonton wayang. Pas ada acara pagelaran wayang itu, teman-teman kalau di tempat saya suka nonton wayang. Saya ikut nonton juga. Waktu itu kebetulan malam tahun baru, aku pergi bareng teman-temanku ke Jalan Malioboro. Nah, di tengah-tengahnya ada pergelaran wayang. Karena nggak paham, kan pakai bahasa Jawa. Jadi temanku kebetulan orang Jawa, dia bantu nge-translate. Itu terjadi karena ketidaksengajaan ya. Terus akhirnya lama-lama saya sendiri yang ingin semakin tahu. Terus saya mengeksplor apa saja sih wayang itu, apakah ada yang wayang menurut pakem atau wayang yang lebih dikemas secara modern. Bima, Antaséna, Wisanggeni, sama Bagong. Jadi tokoh-tokoh itu kan blur, semacam apa ya, dia nggak manut sama aturan yang ada di situ. Kayak Bima itu kan misalnya dia jarang berbahasa halus dengan siapapun. Bukan jarang, malah gak pernah berbahasa halus dengan siapapun. Tapi dia jujur, tapi dia benar gitu dalam ceritanya gitu. Penuh kawan, Semar Gareng Petruk Bagong. Pertama dia bukan tokoh asli dari kesusastraan Ramayana sama Mahabharata. Terus mereka muncul pas adegan goro-goro. Kalau gak salah itu kayak penghubung dari satu adegan ke adegan lain. Terus goro-goro itu kalau nggak salah terjadinya bencana alam, terus mereka jadi penghibur di situ. Saya sangat suka banget sama tokoh Drupadi karena dia itu kayak merepresentasikan seorang perempuan yang memiliki pendirian yang kuat. Di kisahnya dia tuh dia pernah bersumpah tidak mau keramas setelah dilecehkan oleh Dursasana, dan dia baru keramas setelah disiapkan darah Dursasana oleh Bima. Kalau tokoh wayang favorit Anoman, dia muncul di dua cerita ya, di Ramayana dan Mahabharata. Karena nggak paham ya, aku nggak punya tokoh favorit sih. Cuman di tempatku, karena aku di Pekanbaru Riau ya, jadi ada beberapa temanku yang emang keturunan Jawa. Nah itu mereka punya nama-nama dari tokoh wayang. Ada Bima, ada Sinta. Saya mengidolakan yang namanya Antaséna dan Wisanggeni, karena mereka berdua itu simbolisasi dari sifat anak muda yang cenderung memberontak dalam tanda kutip ya. Mereka yang tidak tuntut sopan santun dalam bahasa Jawa krama, tapi di sisi lain juga mereka sangat jujur. Kalau kita mau lihat sejarah wayang, jadi kemunculan wayang yang sekarang itu kan sebenarnya muncul pada zaman pasca Hindu. Jadi termasuk bentuk adegan cerita itu bahkan muncul setelah Majapahit kan. Banyak yang bilang kayak gitu kan gitu. Dan saya yakin dengan itu, notabene juga yang membawa wayang itu, yang mengubah wayang itu kan para wali. Jadi para penyebar agama Islam. Di Islam itu ada kalau menggambarkan suatu makhluk hidup itu sama saja kayak kita menciptakan makhluk hidup tersebut.
Tapi ke wayang itu kan juga menjadi media untuk penyebaran Islam di Jawa. Jadi kalau kita lihat wayang yang ada sekarang itu, dia tidak seperti manusia pada umumnya, jadi tidak proporsional, memiliki tangan yang panjang. Islam sendiri secara eksplisit tidak pernah mengajarkan wayang ya. Tetapi perlu diketahui bahwasanya wayang itu pernah menjadi media untuk mengenalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Ketika ada orang yang bilang wayang itu musyrik, itu mungkin hanya misinterpretasi saja. Karena toh kita pun tidak pernah menyembah wayang ya, atau mensejajarkan wayang dengan Tuhan ya. Saya rasa enggak lah kalau musyrik tuh. Karena kan itu wayang tuh bagian budaya, kalau musyrik tuh persoalan keimanan seseorang sama Tuhannya, jadi nggak perlu dibentur-benturkan lah hal itu. Saya sangat mengapresiasi karena hal itu menunjukkan kalau memang wayang itu bersifat inklusif dan bisa dipelajari, dipahami, diteliti oleh semua orang. Di seluruh penjuru dunia ini, karena memang kalau tidak salah juga UNESCO sudah menjadikan wayang sebagai satu aset budaya atau World Heritage asli dari Indonesia. Pastinya bangga dong, ya kan? Soalnya itu kan bukan budaya mereka, dan mereka ikut melestarikan budaya kita, memperkenalkan budaya kita ke cakupan yang lebih luas, mancanegara gitu. Nah, tapi rada miris juga sih, kan masyarakat kita sendiri kadang malah menganggap budaya ini udah biasa aja gitu. Bangga, tentu saja. Mungkin itu jadi seperti semacam peringatan atau apa ya, cambukan bagi orang-orang kita bahwa ya di luar negeri aja ada pameran semacam itu, kenapa di Indonesia mungkin belum se-hype itu. Kalau menurutku sih enggak, karena itu kayak sesuatu yang baru bagi mereka, jadi mereka tertarik di situ. Sama kayak ketika budaya pop masuk ke Indonesia yang saat ini juga ada di Indonesia, misal kayak K-pop, itu juga diterima baik dengan masyarakat karena itu sesuatu yang baru dan menarik buat mereka. Kalau misalnya generasi tuanya udah habis ya, berarti siapa yang mau melanjutkan lagi? Masa budaya kita atau culture kita juga ikut mati sama orang tuanya, kan gak mungkin. Berarti harusnya juga harus diperkenalkan ke generasi-generasi sekarang, generasi anak muda. Ya, kalau misalnya kita gak mengenal, ya itu akan hilang budaya itu tuh. Karena kan sekarang kalau wayang kulit itu segmented banget, cuman orang Jawa aja mungkin yang bisa menikmati karena bahasanya atau karena yang menyajikan baru orang-orang Jawa. Mungkin bisa dibuat yang lebih sederhana untuk diperkenalkan ke orang-orang yang nggak menguasai bahasa Jawa. Kurang setuju sih. Kenyataannya wayang juga masih dikenal sampai sekarang. Walaupun peminatnya orang-orang tertentu atau mungkin orang yang lebih tua atau pemerhati kebudayaan, tapi kan wayang juga masih eksis. Budaya Jawa itu ada di pertunjukan wayang gitu loh. Jadi kita bisa melihat mulai dari kain, mulai dari musik, ada seni tatah juga di situ, ada seni lukis juga di situ. Jadi semacam apa ya, kalau kita mau mengetahui budaya Jawa ya kita harus nonton wayang. Mungkin yang bisa saya lakukan memberitahukan saja bahwasanya wayang itu tidak semenakutkan itu. Wayang itu asik, ceritanya itu bermacam-macam dan mungkin juga karena sesuai perkembangan zaman juga wayang itu mengalami perubahan bentuk, seperti ada yang diadopsi ke novel, film ataupun komik. Nah itu bisa juga dijadikan sarana untuk mengenalkan ke anak muda.